Kasus perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu, Danu, salah satu saksi Subang dicurigai atas kesaksiannya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus kematian Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu di Subang, hingga kini belum juga terungkap. Saat ini polisi masih berusaha mengungkap tabir kasus yang menewaskan ibu dan anak itu. Fakta baru terkait tentang kasus Subang, yang hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Hal tersebut keluar dari pernyataan Muhammad Ramdanu atau Danu, di mana pada tanggal 15 September tahun 2021, dirinya sempat datang ke rumah korban, dan di hari itu ada Pak Yosef di rumah korban Tuti. Yosef berkeyakinan bahwa Danu pergi ke rumah Tuti, karena pada saat itu Pak Yosef lah yang membukakan pintu. Saat ditanya polisi tentang masalah tersebut, Danu bilang lupa, namun, Pak Yosef...